Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, menghadiri ujian disertasi Ridang Priska, program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jambi. Ujian tersebut dilaksanakan di ruang senat gedung Rektor lantai 3 Unja Mendalo. Tim penguji disertasi ini diketuai langsung oleh Rektor Unja, Profesor Joni Najuan, SH, MH, PhD, dan beberapa anggota penguji lainnya. Adapun judul ujian disertasi Ridang Priska yakni formulasi ideal pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Sekda Provinsi Jambi, Indianto, Hasan Basri Agus, dan para tim promotor disertasi. Dan Ridang Priska memperoleh nilai kamlut. Saya lihat tadi mendapatkan atau lulus ujian doktor kan tidak mudah. Yang dihadap ini tim pengujinya semuanya para profesor. Jadi Pak Ridam itu walaupun hasilnya tadi sejak dia masuk kuliah S3 sampai dengan selesai, kalau lihat dari IPK-nya kan luar biasa, 3,87. Ya? Jadi kan nilainya dapat nilai A, cum laude. Jadi kalau dilihat itu ujian pun dengan banyak pertanyaan, banyak bahasa hukumnya, jadi satu kalimat pun tersisip atau lebih atau kurang di mata profesor hukum kan panjang. Dari Jambi, Elisa Monica, Tribrata TV. Salam Tribrata.